Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azhim. Amma ba'd. Yang dihormati Tuan Pengerusi Surau Al-Falah, Tuan Haji Samsuri, Tuan Imam, Tuan Haji Abdullah, para muazzin, muslimin dan muslimat, para tetamu Allah Subhanahu wa taala pada malam yang berbahagia ini. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pertama-tama dan selamanya kita merafakkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Syukur yang tidak terhingga kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana pada malam ini kita telah pun memasuki malam pertama bulan Rajab. Mudah-mudahan Allah taala memperkenankan doa yang dipanjatkan oleh Tuan Haji Abdullah Imam tadi dengan doa Allahumma barik lana fi Rajab. Ya Allah, berkatilah kami dalam bulan Rajab, Sya'ban, dan berkatilah kami dalam bulan Sya'ban. Wabalighna Ramadan, dan sampaikanlah kami bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan Allah taala memberikan kita peluang untuk kita meneruskan kehidupan kita di atas muka bumi ini, bagi melayakkan kita untuk meraih pahala sebanyak yang mungkin, sebagaimana yang dinyatakan oleh Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah, usaha oleh kamu untuk meraih pahala seawal waktu pagi. Mudah-mudahan di permulaan ni, sebab tu kadang-kadang kita waktu pagi ni kita doa Allahumma ja'al awwala yaumina hadha salahan. Ya Allah, jadikanlah awal hari ini keelokan bagi kami. Wa awsatuhu falahan. Pertengahan ini, hari ini adalah kemenangan bagi kami. Wa akhiruhu najahan. Penghujungnya adalah kejayaan bagi kami. Ataupun dengan doa Allahumma ja'al awwalahu rahmah. Ya Allah, kurniakan di awal, bukan sekadar di awal hari ataupun di awal tahun baru, atas apa sekalipun kita minta permulaannya daripada Allah taala adalah rahmat. Wa usatuhu ni'mah. Pertengahannya adalah nikmat yang kita minta daripada Allah taala. Penghujungnya adalah apa? Wa akhiruhu saat pengampunan dosa Allah taala kepada kita. Kerana kita dalam banyaknya usaha yang kita lakukan, dan kadang-kadang kita tidak terlepas daripada melakukan kesilapan, kita mengharapkan ibadah kita makbul diterima oleh Allah Ta'ala, dan juga kita mengharapkan moga-moga Allah Ta'ala memberikan pengampunan kepada kita terhadap dosa dan kesalahan yang kita lakukan. Bahkan dari kalangan kita orang yang beriman, kita lebih-lebih lagi memohon juga keampunan, kemaafan, agar Allah Ta'ala kurniakan kepada ibu dan ayah kita yang telah berkorban melahirkan kita, membesarkan kita, memberikan pendidikan kepada kita. Maka ini suatu aset bagi ibu dan ayah kita. Dan mudah-mudahan kita dapat membalas segala jasa kebaikannya dengan kita melakukan ibadah, yakni melakukan ketaatan kepada Allah Ta'ala. Mudah-mudahan ibadah yang kita lakukan atas dorongan dan didikan yang telah diberikan, doa yang telah dipanjatkan, diperkenankan oleh Allah Ta'ala ini, akan mengalirlah pahala kepada kedua dan ibu bapa kita. Kerana apa? Kehidupan ini, kullu nafsin za'iqatul maut, setiap yang bernyawa pasti akan merasai mati. Dan kita juga bakal melalui perjalanan tersebut.
bersesuaian sebagaimana dinyatakan dalam kitab Hidayatul Sibyan fi Ma'rifatil Islam, dikarang oleh Husain Nasir Muhammad Taib Al-Mas'udi Al-Banjari rahimallahu al-Bari. Qala mu'allim rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi barakati 'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Maka apabila diyakin akan matinya, sunatlah dipejam akan dua matanya dan lembut dan segala sendi, lembut segala sendi-sendinya, dan diletak akan dia bertentangan hujur kaki kepada kiblat, dan ditutup akan dia dengan kain, kain yang nipis-nipis, supaya keluar hawanya, yakni bau dia, dan disegera dengan mentahjiz akan dia. Tuan-tuan dan puan-puan dihormati, dikasih sekalian, di hujung-hujung ini, sebelum sampai kepada membicarakan perihal berkenaan dengan rukun ataupun kaifiat mendirikan solat sunat jenazah, maka musannif memberikan satu didikan kepada kita dalam bentuk penulisan, memberikan buah ilmu ini supaya kita mengambil dan tahu bagaimana untuk melaksanakan apabila saat berlakunya kematian itu berlaku. Dan kita melihat hari ini perkara itu akan pasti berlaku dalam kehidupan kita. Dan ramai juga apabila berlaku, orang tak tahu bagaimana kaedah untuk menguruskan jenazah. Betul kan? Kita rasa macam tu kan? Maka kita tidak tahu bagaimanakah kaedah untuk menguruskan jenazah, dan kita tidak ada basic tentang itu, maka dia akan membuatkan kelemahan pada kita, memperlihatkan bahawasanya suatu bentuk kegagalan kita daripada awal untuk kita mengambil satu ilmu pendekatan yang basic ini yang tidak akan berubah sampai bila-bila, dan pasti ilmu ini akan digunakan sama ada kepada dari kalangan ahli keluarga kita untuk kita menghadapi, atau situasi berada di luar sana apabila kita diperlukan untuk melaksanakan sesuatu. Sebab tu kalau kita tengok tuan-tuan, kadang-kadang kita amati bila berlaku sahaja peristiwa yang dikatakan dengan kematian, kita melihat semestinya di sana berlaku proses dari sudut unsur nazak ni terlebih dahulu, betul kan? Berlaku unsur nazak, sehingga kan bila kita tengok dan kita cuba ziarah, dan kita boleh tengok apabila ahli keluarga kita, cuma kadang-kadang orang kita silap juga. Bila dia pergi jenazah, dia pergi ziarah orang yang tengah meninggal dunia tu, bila ditutup kain dekat kepala dia, dia suka buka muka. Itu silap dia. Sebenarnya tak perlu buka muka pun, tak perlu pun nak tengok. Cukup sekadar kita datang dengan doa, iringan doa, doa kepada Allah Ta'ala supaya Allah Ta'ala ampunkan diri dia. Allahumma gfirlahu warhamhu wa'afihi wa'afu'anhu. Allah Ta'ala ampunkan segala dosa dan kesalahan dia, Ta'ala rahmati dia, dan maafkanlah segala kesilapan dia. Maka kita tengok apa yang berlaku. Maksudnya yang kata apa? Dia yakin akan dia mati, sunatlah dipejam akan dua mata dia. Maka disunat pejam mata ini perkara pertama apabila berlaku dengan proses, apa berlakunya perkara yang dikatakan kematian ini, kita perlu ambil pendekatan tutup mata si mati tersebut, mayit tersebut, kita perlu tutup mata dia. Dan kita melihat apabila orang tak tutup mata sampai keesokan hari dia, dan kita melihat mata dia, roh ni bila nak keluar, mata dia akan naik dekat atas. Kesakitan mata tu dia akan tengok sampai atas. Satu perkara yang utama yang perlu dilakukan adalah tutup mata. Apabila dah lambat, jenazah ni dia tak boleh simpan lama. Maksudnya kalau ikut tempoh setengah jam saja, dia dah boleh jadi kaku. Kaku tu kalau dia meninggal dalam situasi keadaan perihnya bagaimana, roh tu nak keluar. Sebab tu dia kata umpama dibilah pedang tu sampai 160 kali. Seumpama kesakitan, seumpama begitu. Kesakitan tersebut kalau tangan dia duduk begitu, kalau tidak dilembutkan para sendi tersebut, maka sukar untuk
pemandi jenazah untuk menguruskan urusan memandikan jenazah. Begitu juga kalau mata, kalau kita kata mata nak tutup mata jadi sukar, maka sedari awal, daripada awal tersebut, kaedah dia bagaimana? Tuan-tuan, kita boleh tutup mata dengan kita usap atas mata ini, kita baca bismillahirrahmanirrahim ataupun paling kurang dengan selawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad, maka kita tutup. Kalau dia agak lama sikit mungkin susah, maka kita boleh cari minyak. Kita boleh cari minyak, mungkin minyak zaitun. Maka kita ambil usap minyak zaitun tu, kita urut sendi mata ni supaya tutup mata tersebut. Dan kalau buka mata ni, nanti orang datang pun jadi takut. Lalu dia boleh takwil macam-macam. Dia boleh jadi timbul aib kepada jenazah. Sedangkan bukan jenazah itu yang di sepatutnya mengalami tohmahan tersebut. Kitalah, kita yang jenazah berlaku di hadapan kita, tapi kita tak jaga dengan baik, maka keadaan tersebut. Begitu juga kalau kita tengok mulut jenazah, kalau tidak ditutup dengan mulut tersebut, nampak? Jenazah akan buka mulut ni, mulut ni dia ada geraham eh. Dia akan sampai masa dia jatuh, tuan-tuan. Dia jatuh contoh dia buka mulut. Tu kalau ada gigi, kalau gigi palsu akan nampak macam tu, tuan-tuan. Kalau nak buka kenapa akan nampak gigi jatuh, tuan-tuan. Maka kesian. Bahkan orang tengok pun jadi takut. Pemandi jenazah pun biasanya dia mandi, dia akan tutup muka, tuan-tuan. Sebab apa? Kadang-kadang faktor dari sudut aspek ialah kita tengok dari sudut muka dan sebagainya. Yang pertamanya adalah kita tutup mata jenazah mayit tersebut. Nah, kita tutup dengan baik dan kita baca bismillah ataupun kita berselawat. Tak perlu letak duit. Tak perlu letak kapas. Ada orang letak duit, ada orang letak kapas. So tak perlu, kita hanya dengan baca bismillahirrahmanirrahim, minta Allah Ta'ala sempurnakan tersebut. Maka yang keduanya adalah tutup mulut jenazah. Tutup mulut jenazah, rahang ni sebagaimana dia kata, ditutup akan dia mana? Tutup ni, tutup mulut ni tak perlu ikat. Kalau sekiranya memerlukan kepada ikat, ikat dengan dasar kasih sayang. Kalau tidak perlu kepada ikat, maka tak perlu. Maka kita boleh tutup. Kita boleh ambil minyak zaitun sebagaimana tadi. Kalau tak ada minyak zaitun, boleh ambil minyak apa-apa kat dapur, ambil halia sikit, campurkan dia semua, bagi dia ni sikit, jangan ambil minyak panas pula. Kesian dekat jenazah. Kesakitan jenazah yang perit dan keluar tu, badan terasa sakit, ditambah dengan benda yang panas lagi bertambah sakit. Sebab tu kita usahakan dari sudut pengurusan jenazah dengan lembut, sentuh pun dengan baik. Maka kita boleh kita taruh minyak zaitun apa semua, usap supaya mulut tutup. Kalau kita tutup dah lama, tempoh yang lama dalam keadaan azab tersebut, kalau keluarga yang waris yang ada tak jaga, memang mulut akan jatuh. Kita akan tengok dagu tu akan jatuh macam tu, tuan-tuan. Maka di saat itu bolehlah kita ambil kain, kita ikat kepala atas ni, ikat dengan dasar kasih sayang, bukan ikat mati. Ikat dengan dasar kasih sayang, ikat sekadar untuk tutupkan tersebut. Baik. Maka yang ketiganya adalah tanggalkan pakaian jenazah tersebut. Tanggalkan pakaian jenazah tersebut. Nak tanggal apa? Kena tanggal elok lah. Kalau tak kena gaya pun sakit juga. Kalau sukar sangat untuk menanggalkan pakaian, maka boleh gunting pakaian tersebut. Pakaian tu kita tak bawa kan ke bumi kan. Maka kalau sukar, gunting pakaian tersebut. Gunting pakaian tersebut, bila jenazah berada di atas pembaringan tersebut, kalau kita dah gunting pakaian tersebut, maka kita boleh ambil selimut. Selimut tutup dada dia, selimut boleh tutup kaki dia. Boleh tutup dari perut ke bawah, ataupun nak tutup sekali tak kisah. Tutup, ambil selimut tebal. Tutup aurat wanita, tutup aurat bagi mayit tersebut. Sebab tu yang menguruskan jenazah, yang menguruskan jenazah yang sebaiknya bukan orang luar, tapi dari kalangan ahli keluarga. Ahli keluarga yang paling baik, ahli keluarga yang meneruskan. Kita ni besok kita mati, kalau anak kita ada didikan yang baik, dia tahu bagaimana untuk menguruskan kita. Kita tak boleh dedah pakaian, badan kita kan ada aurat, maksudnya orang tak boleh inilah. Hanya ahli keluarga kita saja boleh. Maka akses pada ahli keluarga kita, maka tutup. Maka ditutup kain lapik yang paling nipis tersebut. Bagaimana dia katakan di sini adalah kain-kain nipis. Ditutup ni muka ni supaya hilang bau-bau dia sebagainya. Sebab apa? Jenazah ni dia berbau. Baik.
Ketiga, itu tindakan yang perlu kita lakukan. Maka yang keempatnya adalah kita kena bersihkan badan. Bersihkan badan jenazah tersebut. Ambil pendekatan untuk bersihkan apa yang patut. Itu yang paling basic lah. Maka yang kelima adalah urut sendi. Urut sendi dengan minyak. Sebab apa? Kalau kita tak urut sendi ni, dia akan jadi cepat keras. Kejang lah. Dia macam cepat sangat beku. So, lagi liat. So, boleh ambil minyak. Boleh urut ni tangan ni sebenarnya. Tak ada masalah. Jangan takut. Kadang-kadang orang takut nak sentuh jenazah ni. Yang takut. Ha. Boleh urut ni. Kita ambil minyak. Kita urut sendi. So, ini pergelangan tangan ni. Pergelangan tangan ni perlu dilembutkan. Sebab tu kalau kita pergi ziarah orang sakit kan, kita picit tangan dia kan. Sabar cik, sabar, sabar mak, sabar. So besok dia bertempoh bertenang. So kita boleh urut sendi ni. Tapak tangan ni kita urut, taruh minyak, sendi kita taruh, siku pun boleh. Siku dikira sebagai sendi. So kita sendi, dia tak perlu sapu lumur sempur satu badan, tak perlu. Hanya ambil sendi saja. Lepas tu ambil siku, bahu pun dikira sebagai sendi juga. Bahu boleh taruh minyak. Kita kata ke minyak zaitun lah. Ha. Bahu, dah sudah bahu, boleh letak dekat pinggang sikit. Tentang. Pinggang tu boleh letak minyak. Boleh kita sapu. Dan kepala lutut kita, dua lutut. Boleh? Dua lutut. Dan dua pergelangan kaki kita. Maka ini yang perlu disempurnakan sebab kita nak orang kata nak elakkan daripada berlakunya kejang lah. Baik. Dan bila dah urut sendi tu, kita biasa boleh letak tangan kan, boleh kiamkan tangan kan. Tangan ni kita boleh letak kiam ni. Kita boleh letak tu, kita letak tangan kiri di bawah, maka tangan kanan macam solat tu. Letak sini. Maka di atas perut tu, biasanya orang letak sesuatu benda yang pemberat. Supaya tak masuk angin. Atas perut tu letak pemberat. Maksudnya, kalau kita tengok sini, kita dah kiam tangan kat sini, tuan-tuan, sini. Latihan tangan, sini ni kita letak pemberat. Ha, pemberat ni kita boleh letak sesuatu yang agak ni sikit lah. Tapi bukanlah berat sangat pun. Supaya tak nak bagi perut tu masuk angin. Dan pemberat ni biasa juga kita tengok orang letak garam. Garam, dia beli garam sikit, satu paket, dia letak pemberat tersebut. Jadi pemberat tu ditutup dengan tadi yang selimut. Kalau sekiranya dah potong kain apa semua dah bersih, ditutup dengan selimut. Orang tak nampak lah. Ha. Tak boleh letak Quran. Ada orang letak Quran dekat dada. Orang letak Quran sebagainya, tak boleh. Ha. Itu tak betul. Ha. Tujuannya letak adalah bukan untuk Al-Quran itu membantu, bukan garam itu hanya untuk nak hadang perut ni daripada perut kembung dan sebagainya. Tuan-tuan pernah, saya pun agak tengok ada orang saya pernah pergi ziarah tu, saya ingat lagi dulu. Dekat Ceras saya pernah pergi ziarah. Perut dia tuan-tuan berakar tuan-tuan. Berakar perut dia. Dia baru kahwin, malam pertama kahwin. Saya rasa malam pertama ke malam kedua, macam tu. Hari pertama siang kahwin dah tahu. Lepas tu, tak tahu, nazak. Hari, dalam tempoh perkahwin, masih baru kahwin lah. Lepas tu, adik dia tunjuk perut berakar tuan-tuan. Dia kata ada orang buat. Saya wallahualam, saya tak tahu kan. Masa tu saya masih kata, tak, budak lagi kan. Tengok, Masya Allah. Baru kahwin. Perut dah, perut tu bukan akar tu. Nampak dia punya garisan. Lepas tu perut tu kembung. Masya Allah. Kadang orang yang nak buat ni pun memang, kalau dia nak buat benda jahat, boleh saja berlaku. Tapi dari sudut perkara itu berlaku, wallahualam, kita tak pastilah. Cuma itulah dikatakan begitulah. Masa tu kita mesti dengar pun, kita hanya dengar lah. Kita tak fikir apa-apa pun. Cuma kita tengok keadaan perut dia agak lain sikit lah. Nampak keadaannya. Simpati dengan keadaan tersebut. Baik. Setelah kita cuba untuk ringankan sendi apa semua, maka kita tutup dengan pakaian tersebut, sama ada kita nak pakaikan baju atau dengan menutup aurat tersebut. Maka kita kiamkan tangan. Baik. Maka yang ke-8, kalau kita tengok di sini, boleh pakaikan wangi-wangian. Kita tidak pakai pada badan, kita pakai kepada kain yang ada tersebut, supaya orang datang bau wangi semerbak yang keluar daripada situasi yang keadaan tersebut. Dan maksudnya kata apa? Hunjurkan kaki ke arah kiblat. Sebelum ni kalau kita kata orang yang sakit disunatkan mengiring ke arah kiblat, tapi apabila telah meninggal,
hunjurkan kaki ke arah kiblat, maksudnya kepala sana, kaki hadapan. Tapi mestilah di alas, ada tilam. Kadang-kadang kita tengok orang sedih juga, kita tengok orang kan tak ada tilam, dia letak atas atas permukaan lantai. Allahu akbar, kesian tengok. Simpati je kadang kita tengok kan. InsyaAllah keluarga dia ni, kita nak cakap tak boleh, tapi berlaku juga dalam masyarakat kita. Ha, sebab apa? Keluarga dia bukan duduk dalam, dia duduk dekat luar. Ada yang isap rokok dekat luar, masya-Allah. Ha, tak salah kita kata nak buat apa-apa aktiviti, tapi situasi dan keadaan sedih. Sebab tu kalau kita orang sedih ni, adakah kalau orang tanya kita, apakah kamu boleh berasa tenang dalam keadaan kamu berasa sedih? Mustahil kita kata tenang. Mesti kita turut sedih, simpati, tambah pula ahli keluarga, ambillah sesuatu alas sama ada tilam untuk tinggikan kedudukan tersebut. Ini dari sudut adab. Sebab tu kalau kita tengok adab memandikan jenazah kan, kita sebagai anak, bila yang meninggal itu ayah kita, kita pun tak sampai hati nak tengok kan. Sebab tu orang sanggup letak peha dia, dia berikan peha dia, ayah dia letak atas pembaringan. Dalam keadaan tak meringan, dia doa, wahai Allah, ni ayah aku ya Allah yang telah membesarkan aku, kau maafkanlah dia. Dalam keadaan orang nak bersihkan apa semua, so ada kita sumbangan terakhir kita tetap ada di situ. Tak apa, kita tengok itu. Baik, yang keduanya adalah, ketahui olehmu bahawasanya wajib atas tiap-tiap mukallaf atas jalan fardu kifayah. Atas jalan fardu kifayah, bukan fardu ain. Fardu kifayah maksudnya satu kampung cukup sekadar ada mewakili. Kalau tak buat, perkampungan itu berdosa. Atas jalan fardu kifayah. Fardu di sini adalah wajib, di sini adalah fardu kifayah. Mengerjakan dengan mayat yang muslim yang lain daripada syahid dan yang lain daripada kanak-kanak yang gugur itu empat perkara. Biasa kalau kita tengok dari sudut empat perkara proses menguruskan jenazah. Pertama, memandikan jenazah. Sama ada ditenggelamin banjir pun sama juga. Tengok sini dia kata, dimandi akan dia jikalau mati sebab tenggelam air sekalipun. Pertama, mandi. Yang kedua, dikafan akan dia. Maksudnya apa mandi? Kita kafankan dia. Mandi pun ada cara dia, kafan pun ada cara dia. Ha. Kemudian kalau kita tengok, disembahyang akan dia. Ada juga orang yang dikafankan oleh malaikat, ada kan? Hanzalah kan? Hanzalah yang baru kahwin, kata silap saya, Hanzalah nama dia. Dia baru kahwin, ada seruan jihad, maka dia pergi jihad. Ha. Pergi jihad, mati dalam peperangan. Mungkin dia, masa dia pergi tu, ada riwayat mengatakan dia telah bersama dengan isteri dia, maka diuruskan oleh para malaikat. Ha. Dia syahid ahli dunia, ahli syurga lah, diuruskan para malaikat. Ha. Itu special lah. Ha. Tapi kita mustahil lah kita nak dapat special macam tu. Ha. Siapa kita? Sebab apa? Kematian ini dia tengok kepada seseorang. Seseorang ini adalah diukur sejauh mana dari sudut pengamalan cara hidup dia. Pengamalan cara hidup ni penting. Kalau kita berada pada keadaan yang baik, maka saat sakarat al-maut tersebut, inna sakaratul maut, semuanya kematian ni azim, cukup teramat-amat pedih tuan-tuan. Inna tu takik tuan-tuan. Sakaratul maut ini teramat-amat sakit. Maka ada dua, dia akan nampak dua alam. Alam yang pertama, dia nampak fizikal dia, keadaan dia, dia nampak dah diri dia, oh, aku ni sakit. Kalau orang dekat kemalangan, aku ni kemalangan rupanya aku ni, dia kata keadaan aku sakit. Yang kedua, dia nampak destinasi hala tuju dia. Destinasi hala tuju dia, dia nampak dah. Sebab tu kalau ada orang nak meninggal, orang soleh yang tolong baca lakinu mautakun la ilaha illallah, dia kena orang soleh. Tak boleh orang yang ingkar perintah Allah Ta'ala, so ajar, so ajar supaya dia mengucap baca syahadah, ucap la ilaha illallah, tak boleh. Sebab apa? Dia nampak destinasi dan dia nampak orang yang nak meninggal dia, dia tahu dah, tengok orang ni, dia tahu dah orang ni orang soleh ke orang yang pendosa di sisi Allah. Dia dah nampak dekat situ, dia nampak dah. Ha. Maka bila mana saat sakaratul maut tu dibawa tu, tuan-tuan,
Kalau tuan-tuan tengok pun, kalau pergi Ustaz Dusuki yang selalu bicara soal mati-mati ni tuan-tuan, kadang-kadang seronok kan kita tengok dia. Penuh semangat cara dia cerita, yang hujah dalil yang dikeluarkan. Tuan-tuan, kita boleh ambil satu peringatan kepada diri kita. Dia kata apa tuan-tuan kalau kita tengok? Dia kata, sakaratul maut ini dia ambil diambil daripada kaki tuan-tuan. Malaikat ini nak bawa roh ni keluar, sebelum mana ada perintah. Ada perintah bahawasanya roh supaya ni keluar. Malaikat maut datang, perintah kepada roh tu keluar, suruh keluar. Lidah tuan-tuan, dia dah jadi macam kelu lah. Lepas tu tengok orang, orang nak meninggal, betul kan? Tengok lidah kelu. Telinga dia tuan-tuan jadi kecut lah. Mata dia pun dah sengit lah semua. Sebab dia dah merasakan. Tapi kalau berada roh tu masih berada, masih di kaki, belum naik ke atas, kaki tu masih boleh gerak. Ya? Ha. Taski tu dah boleh gerak lagi, tapi bila dah naik dekat atas, kaki tu dah tak boleh bergerak. Kan? Maka dia akan naik, tuan-tuan, sampai ke gharghara, disebut sebagai gharghara. Biasa kalau kita kata gharghara ni, tidak ada gila istilah pengampunan yang Allah Ta'ala berikan. Nak minta taubat, nak minta ampun dengan Allah Ta'ala, sewaktu belum sampai nyawa sampai gharghara. Sebab kalau kita tengok dalam kisah Fir'aun, bila bagaimana Fir'aun nak ditenggelami banjir berada dalam lautan tersebut, dia seumpama dia kata apa? Dia nak beriman kepada Allah Ta'ala. Amantu billazi amantu bani Israel. Dia nak beriman kepada Allah Ta'ala, tapi di saat itu dah tak boleh lah. Nyawa dia nak cabut lah. Walaupun dahulu dia melakukan pelbagai kerosakan di atas muka bumi, dia declare diri dia Tuhan dan sebagainya, tapi dah sampai pada nyawa sampai gharghara, tidak ada dah keampunan yang Allah Ta'ala berikan kepada dia. Baik, ngeri tak tengok malaikat maut? Dinyatakan memang melihat malaikat maut ni cukup mengerikan, cukup dengan perasaan takut. Tapi indah pada orang yang husnul khatimah, mati yang mati yang akan dalam keadaan baik. Berbeza dengan su'ul khatimah. Allahumma akhtilna bi husnil khatimah wala takhtim alina bi su'il khatimah. Betul kan doa kan? Mati yang pertamanya adalah keadaan baik. Ya Allah, matikanlah aku dalam keadaan baik. Orang yang nak mati ni dalam keadaan baik, orang soleh, orang beriman, kalau kita tengok pun muka dia senyum tuan-tuan. Tuan-tuan, sebab apa? Dia nampak dah pandangan dia bahawasanya dia akan berada pada suasana kenikmatan. Suasana kenikmatan dah nampak dah. Lalu sebab tu kalau kita tengok dalam Quran pun, kalla inna kitabal fujjari lafi sijjin. Tuan-tuan, orang-orang yang ayat tu bersambung tuan-tuan, kalau kita tengok dalam surah Al-Mutaffifin tuan-tuan, kalla inna kitabal fujjari lafi sijjin wama adraka ma sijjin. Tahukah kamu apakah sijjin tersebut? Kitabun markum, tempat tertulis, tempat terletaknya tuan-tuan, kedudukan pada catatan buku amalan. Wailu yawma izdil mukazibin, orang yang mendustakan tuan-tuan. Maksudnya orang yang durhaka, orang yang durhaka tuan-tuan, kedudukan kitab dia tuan-tuan, dahlah dia mati dalam keadaan berada pada situasi yang keadaan sebaliknya, dan kitab dia pun tak berada pada illiyin, tapi berada pada sijin, tempat orang-orang yang derhaka yang mendapat azab daripada Allah Ta'ala. Berbanding dengan orang beriman, saya nak cerita tadi adalah orang yang beriman ini tuan-tuan, dia kalla innal abrar rafi illiyin wama adraka ma illiyun. Maksudnya dia ni berada pada kedudukan yang baik. Suatu bila mana dia tahu, suatu bila mana roh tuan-tuan dicabut, dia bawa keluar, malaikat ni nak bawa dia ni tuan-tuan, dia dipakaikan dengan pakaian syurga. Orang-orang soleh tuan-tuan dipakai dengan pakaian syurga. Lalu kalau kita tengok, dipakai dengan pakaian syurga, dia akan dibawa naik ke atas langit. Roh ni tadi dia akan bawa ke langit, walaupun jasad dia berada di situ. Roh akan bawa di langit, malaikat akan bawa melalui fasa langit yang pertama. Melalui langit yang pertama, maka minta izin dengan penjaga langit itu yang pertama. Tanya siapa nama? Bahawa saya ni nama si fulan-fulan. Semak, ok clear, boleh lepas masuk. Di antara satu langit ke satu langit, perjalanannya lebih kurang 500 tahun. Tapi biasanya kalau kita tengok Isra' wal Mi'raj, dalam bulan kita tengok, perjalanan roh ni laju. Tapi tempoh dia begitulah. Ha. Perjalanan roh laju, sampai kepada langit yang kedua, sampai bertemu dengan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala kata kepada roh, kamu, maksudnya orang ini adalah orang yang taat perintah Allah Ta'ala. Maka catatan dia ada pada illiyin.
Itu sudah gambarkan suatu kemuliaan. Bahawasanya orang-orang yang soleh ini, orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Ta'ala ini, yang menunaikan segala ketetapan Allah Ta'ala, maka destinasinya berada di alam barzah. Selepas pertemuan dengan ruh dengan Allah Ta'ala, maka dia akan dikembalikan berada di alam barzah. Tidak bermaksud alam barzah itu kubur, tapi alam barzah, alam barzah yang masuk tak boleh kembali lagi dah. Ha, bagaimana alam rahim ibu, keluar daripada rahim ibu tak boleh kembali lagi dah. So alam barzah pun begitu. Maka itulah situasi dan keadaan yang dinyatakan dalam surah Al-Mutaffifin, bahawanya kedudukan orang yang ashabul yamin, ashabul shimal tak sama. Orang yang mendapat catatan amalan belah kanan, belah kiri tak sama kedudukan. Kanan dimuliakan oleh Allah Ta'ala, Aliyin. Kiri mendapat azab daripada Allah Ta'ala, Sijjin. Baik. Adapun kafir yang lain daripada harbi dan murtad, maka wajib atas kita kafan akan dia dan ditanam akan dia, dan haram sembahyang atasnya dan harus dimandi akan dia. Dan tengok Islam sampai macam tu sekali jaga. Islam sampai macam tu sekali. Kita ada, kalau kita sebut kasar kafir ni, kafir zimmi pun ada. Kafir kalau kita tengok kafir musta'min ada, mu'ahid atau mu'ahad ada, kafir muhayyid, kafir muhayyid pun ada. Ini kategori orang kafir yang ada hubungan secara langsung dengan negara Islam ataupun dengan umat Islam, khususnya dalam negara Islam. Ada hubungan dagang dan sebagainya dari sudut keselamatan dan sebagainya. Tapi untuk kafir harbi, orang yang tidak ada hubungan dengan secara langsung, tidak ada hubungan maksudnya dengan negara Islam atau kepimpinan Islam, dan orang murtad, maka Islam kata apa? Maka wajib atas kita kafan akan dia dan ditanam akan dia, dan haram sembahyang. Ha. Sampai macam tu sekali menjaga kebajikan. Walaupun kita tak buatlah, kaum dia yang menguruskan. Ha. Baik. Dan ada pun mayat yang syahid, iaitu orang Islam yang mati, ia akan berperang dengan kafir kerana dunia. Oh, berperang dengan kafir kerana dunia. Atau kerana meninggi akan agama Allah Ta'ala, maka wajib dikafan akan dia dengan kain yang dipakai berperang, dan mati ia di dalamnya. Dan jika tiada cukup, ditambah akan dia, dan wajib ditanam akan dia dengan, dan haram dimandi akan dia, dan haram disembahyang atas dia. Orang yang mati syahid, yang berperang pada jalan Allah Ta'ala, dia cukup special. Sebab tu kalau kita tengok Musanif ni kata apa, ke bumi saja dia tak cukup kain, tambah. Ha. Tak perlu ubah lagi dah kedudukan tersebut. Ha. Dan tak perlu dimandikan. Juga tak perlu disembahyangkan. Sebab apa? Kerana dia mati syahid. Ha. Syahid dalam Quran ni sebenarnya dia وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَهْلِ بَلْ أَحْيَا. Ha. Sebenarnya mereka ini hidup. بَلْ أَحْيَا. Sebenarnya mereka hidup. Ha. Betul kalau kita tengok ulama' daripada Indonesia menyatakan perang untuk mempertahankan negara Islam adalah matinya disebut sebagai mati syahid. Sebab tu orang kafir takut dengan orang Islam ni. Ha. Para alim ulama' memberikan fatwa orangnya berjuang pada jalan Allah mempertahankan agama ataupun mempertahankan negara Islam daripada dijajah, daripada segala-galanya dilakukan sewenang-wenangnya pada orang yang kafir tersebut, matinya itu dikira sebagai mati syahid. Ini bahaya ni. Bukan bahaya, maksudnya suatu bentuk spiritual yang berani. Israel berani dengan orang Islam. Orang Islam dia ambil bom, dia letak kat badan dia, dia pergi sana Palestin apa semua tu, dia bawa bom, lepas tu dia cuba untuk letupkan badan dia. Ha, pernah berlaku kan? Sebab apa? Dia yakin bahawasanya ilmu yang dia dapat ini, atas ilmu dia dapat ni sampai sahab begitu, maka dia mengimpikan mati syahid di jalan Allah Ta'ala. Sebab tu kalau kita tengok tentera Israel, orang yang tak nampak mata ni, mata dia buta tuan, dia pegang senapang, orang tanya dia, kau ni dah tak nampak, kau balik rumah lah, jaga isteri, jaga anak, duduk rumah. Bila dia orang tengok-tengok kau, dia kata,
Dia kata, mataku telah dahulu syahid daripada diri aku. Dia mengimpikan diri dia syahid. Walaupun mata dia ni buta ni, sebab apa? Sewaktu dia berada di medan pertempuran, dia pun nak syahid di jalan Allah Ta'ala. Walaupun mata dia dah pergi syahid dulu, tapi dia tak dapat. Maka dia merasa sedih. Dan ada pun kanak-kanak yang gugur itu adalah kanak-kanak yang gugur ia padahal sebelum sempurna 6 bulan masa kandungannya. Maka hukumnya jika tiada zahir padanya tanpa hidupnya, maka tiada zahir dan tiada zahir pula kejadian anak Adam, maka tiada wajib atas kita suatu daripada yang empat perkara, iaitu mandi, kafan, ke bumi, jenazah. Daripada empat perkara itu, sunat dibalut akan dia dengan kain akan tanam dia. Tuan-tuan pernah tengok janin waktu umur 4 bulan. Tuan-tuan, janin 4 bulan tuan-tuan. Kecil ni tuan-tuan. Kecil ni je bulan. Pada kita tengok nampak kepala, nampak tangan, dua kaki, perut. Pengemandikan jenazah pun lapik, ambil air alas, lapik pakai glove, usuk macam tu je tuan. Janin 4 bulan tuan. Ha. Maksudnya janin. Ha. Mungkin janin ini maksudnya dimandikan, dibalut saja. Sebab musanna kata apa? Sunat dibalut akan dia dengan kain dan ditanam akan dia. Ha. Dimandi, kita tengok Allahu Rabbi. Kejadian tu dah nampak walaupun kecil tuan-tuan, tapak tangan bila dibalut tuan-tuan, saya rasa panjang ni tuan-tuan. Ha? Ha. Macam gulung kan? Macam ni, kain kafan macam ni dibalut, lipat kat sini, lipat kat sini. Ha, balut macam biasa. Bukanlah macam biasa, tapi kita tak gulung. Kita lipat. Lipat, kita tandakan kepala. So, kita ikat sini, kita ikat sini. Bagi kepada ayah dia. Ayah tengok Allah sedih. Tengok. Kita tengok Allah Akbar. Pernah, ha? Masya Allah. Ha? Oh, ya. Yeah. Kita tengok pun sedih, tuan. Masya Allah. Itu simpanan saham hari akhirat. Ha, anak tu sebagai simpanan, kan? Kita tengok. Tapi dalam saranan agama tu lah. Sebagai galakkan motivasi, kata pasal anak ni adalah ahli syurga. So itu kita nak cakap lebih-lebih pun orang tengah bersedih, ibu dia bersedih kan. Dan jika tiada zahir pada dia, yang tadi gugur, maka yang tiada zahir pada dia tak wajib solat. Sebab apa? Tak zahir pada dia tanpa tanda hidupnya, tetapi ada zahir padanya kejadian anak Adam, maka wajib atas kita kerjakan padanya tiga perkara saja. Tiga perkara ini yang lain daripada sembahyang, dan haram disembahyang atas dia. Maksudnya boleh mandi, kafan dan ke bumi, tak perlu sembahyang. Sebab apa? Dia cuma ada, tiada zahir pada dia hidup. Dan jika ada zahir padanya tanda hidup, seperti bersuara, gerak-gerak dan kemudiannya daripada keluarnya, dan jika keluar daripada empat bulan masa kandungan itu sekalipun, maka iaitu seperti orang yang besar jua. Yang keempat tadilah, mandi, kafan, solat dan kebumikan. Adapun kanak-kanak yang diperanak akan dia kemudian daripada 6 bulan masa kandungannya, maka wajib kita mandi akan dia dan dikafan akan dia dan disembahyang atasnya dan ditanam akan dia jikalau keluar ia padahal mati. Dan jika tiada zahir padanya kejadian anak Adam sekalipun, jika diketahui akan dia anak Adam kerana keluar ia daripada ta'arif gugur, tuan-tuan. Sebab seperti yang pertama, tuan-tuan. Tapi nak cerita bahawasanya, tuan-tuan, ketentuan Allah Ta'ala mengatasi segalanya, tuan-tuan. Apa yang perlu kepada kita adalah perlunya ada satu didikan ilmu situasi keadaan ini, bagaimana kita nak berlaku. Kadang-kadang kalau kita duduk di masjid, orang datang saja tanya kepada kita, ni macam mana, tuan? Ni isteri saya gugur keadaan. Maka kita tak tahu, kita rujuk kepada orang yang lebih arif. Di sini kita biasa kita rujuk dengan Ustaz Hamdan. Ustaz Hamdan tahu bagaimana untuk melakukan proses tersebut dari sudut nak menguruskan. Bukan semua kita pun tidak berada pada fasa kedudukan tersebut, tapi kita kena cuba untuk ambil tahu situasi dan keadaan tersebut. Apa-apa kalau kadang-kadang special request daripada orang yang berhadapan dengan situasi itu, dia lain, dia request bagaimana biasa. Kadang-kadang dia tak tahu, kadang-kadang seluruh hukum dia tak tahu. Kadang-kadang kita kena tengok juga irsyad al-fatawa ataupun apa pandangan-pandangan mufti dan sebagainya, situasi dan keadaan semasa ni adakah perlu ataupun tidak. Takut kita ni yang berada di surau melakukan satu kesilapan. Apapun, nak cerita kepada kita bahawasanya ini adalah suatu perkara sebenarnya mengingatkan kita perihal berkenaan dengan kematian.
kita ni Allah Ta'ala kadang-kadang kata tengok dalam kitab lain, dia kata umur 40 sebenarnya telah diseru bahawasanya kita akan dijemput Allah Ta'ala. Umur 50 pun diseru, umur 60 pun diseru. Maksudnya bahawasanya subsidi yang Allah Ta'ala berikan kepada kita, bila Allah Ta'ala lanjutkan daripada tu, orang yang sakit, bila dia doa kepada orang tersakit, kita minta orang doa. Doa kadang-kadang boleh saja Allah, Allahumma tawwir umurana, Allah Ta'ala boleh panjangkan umur kita. Orang-orang soleh doakan kepada kita, kita pun beramal dengan amal soleh, maka umur saja boleh dilanjutkan, boleh dipanjangkan, boleh diberikan untuk apa? Untuk tujuan ketaatan kepada Allah Ta'ala. Maka sampai satu masa Allah Ta'ala akan ambil. Ha. Walaupun kalau kita kata kita ada pemilik kebun, kita ada pemilik taman, kita tak benarkan orang masuk, sampai satu masa dia akan masuk. Dia tu siapa yang akan masuk? Malaikat maut yang tak pernah ingkar perintah Allah Ta'ala. Bila sampai Allah Ta'ala dah sampai satu masa Allah Ta'ala perintah, dia tetap akan datang. Walaupun kita marah sekalipun, kenapa masuk daripada kawasan larangan tersebut, kalau kita raja, kawasan larangan tersebut, kalau masuk sekalipun, dia tetap akan masuk. Dia tak akan ingkar perintah Allah Ta'ala, dia akan masuk, dia akan ambil nyawa kita. Maka di saat itu, kita akan nampak hala tuju kita. Jadi biarlah kita melakukan persiapan yang sesempurna yang mungkin setelah subsidi sekian lama Allah Ta'ala bagi. Kita dah ada persiapan yang baik untuk kita bertemu dengan Allah Ta'ala. Mudah-mudahan kita dapat bertemu dengan Allah Ta'ala dengan hati yang sejahtera. Kita tengok dalam surah Al-Fajr. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Begitulah juga Sayyidina Bilal telah tunjukkan contoh. Dia nampak bahawasanya dalam keadaan nazak dia, dia nampak ada hala tuju dia untuk dia bertemu dengan Allah Ta'ala. Isteri dia kata, tepuk dia, isteri dia kata, wahai Bilal, pilu aku tengok engkau dalam keadaan nazak. Dia kata apa? Aku bergembira untuk bertemu dengan Allah Azza wa Jalla. Dia bergembira untuk bertemu. Sebab apa? Dia yakin dah ada pandangan bahawasanya dia nampak pada kedudukan yang baik di sisi Allah Ta'ala. Mudah-mudahan kita juga ambillah kesempatan dalam ruang waktu ini untuk sentiasa sujud mematuhi perintah Allah Ta'ala dan meninggalkan segala tegahan Allah Ta'ala. Mudah-mudahan suatu hari Allah Ta'ala akan berikan kebaikan kepada kita, bukan sekadar kebahagiaan, kejayaan di dunia, tapi yang hakiki, abadan-abadan untuk selama-lamanya memasuki syurga Allah Ta'ala. Itu lebih baik daripada keuntungan dunia. Maka kita kena muhasabah diri kita, kehidupan kita kena muhasabah. Nak cari harta banyak mana, bukan boleh bawa mati pun, sampai masa kita akan tinggal. Jadi biarlah kita persiapkan diri kita dalam keadaan kecukupan harta tersebut yang kita doa minta Allah Ta'ala. Tapi lebih daripada itu, kita persiapkan diri kita untuk perjalanan yang panjang, negara yang kekal abadi, untuk kita berehat di sana, memasuki syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi saya kira cukuplah sekadar itu. Yang baik itu daripada Allah Ta'ala, kurang lemah daripada kelemahan yang bercakap ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Qabbalallahu minna wa minkum.